Halo guys. Hai. Balik lagi di channel Diaktura yang membahas tentang perfilman. Kali ini kita bakal reaction sebuah trailer dari Netflix, yaitu Lupin Season 2. Yang udah kita tahu sih satunya tuh ya epic lah. Terus seru banget. Dan gimana sih kelanjutannya? Mungkin dari sini kita dapat gambaran sedikit tentang apa aja yang bakal ada di season 2 ya. Langsung aja kita tonton. If you touch my son, I'll kill you. You want your son? Oh, si Sian yang di apa namanya? Disekap di kereta tapi dia bisa kabur lagi. Padahal terakhirnya itu dia udah dijebak bakal ditangkap polisi gitu kan. Tapi kayaknya udah dibebasin lagi. Dan sekarang dia berulah lagi. Nyulik anaknya si Hasan Diop ini. Iya. Get him. If Diop realizes we have his son, we won't have to look for him. We're gonna use this kid as bait. They'll come right to us. Listen, I know this guy, and he's not gonna give up. I'll make him pay for this. Kayaknya si polisi yang tiga polisi itu kayaknya sih mau nangkep dia berarti. Kan dia emang masih berusaha buat nangkep dia. Sir, please. You got a flat tire. I do. Take a look. I guess it was the other car. Gua ngomentarin ini kan di season 1 dia itu posisi menyerang, jadi benar-benar mau balas dendam ke Pellegrini atas kematian bapaknya. Terus di season 2 ini gua ngelihatnya dia tuh benar-benar posisi bertahan. Iya benar. Dia dilema, Cok. Jadi menurut gua ya kayaknya enggak terlalu karena udah terpuaskan dengan nonton season 1 tuh dia benar-benar udah epic banget, udah banyak cerdas gitu kan. Kalau ini kan dia bertahan jadi kayak menghindar, gimana caranya dia menghindar gitu. Jadi pertarungannya ya. Tapi kita enggak tahu, mana tahu nanti pertahanannya dia juga pakai cara-cara cerdik gitu yang kayak melalui siapa tuh musuhnya namanya. Iya, kayak yang season 1 kan enggak tahu, mana tahu. Kalau misalkan season 2 menurut gue ya, kalau season 2 memang fokusnya pada nyelamatin anaknya, bakal ada season 3 yaitu ngelanjutin balas dendamnya itu gitu. Kalau gitu menurut gue. Apa memang season 2 ini sekalian? Soalnya kalau menurut gue ya, soal nyelamatin anaknya doang kayaknya kurang menarik. Iya memang kurang menarik kan, tapi ya ini masih teaser sih. Iya masih teaser gitu. Kalau menurut gua ada kemungkinannya barengan gitu, soalnya ini tuh dia ngambil anaknya si siapa Diop ini buat si Pellegrini buat balas dendam juga dong. Maksudnya dia udah dimainin gitu di season 1, yang 2 dia mau ambil anaknya. Tapi menurut gua keseluruhan filmnya tuh enggak tentang si anaknya doang enggak sih? Iya, memang enggak. Iya, pasti ada. Enggak, tapi kayak gua ngeliat sebagai satu hanya untuk mengancam si Gio buat berhenti gitu kan, berhenti dari tindakan dulunya itu. Nah, iya gitu. Kalau menurut gua bakal bagus aja menurut gua. Enggak tahu apakah ini akan downgrade. Ya, kita lihat officialnya sih. Bisa trailer menurut gua. Yang lebih terbuka gitu pencerahan. Kayaknya cuma se-ifrit doang. Tapi menurut gua ya enggak beda jauh sih. Nanti trailer juga enggak beda jauh. Kita nggak tahu ya, mending kita langsung. Soalnya kalau lo lihat trailer dari Lupin season 1 juga kayaknya gak menarik banget filmnya.
Tapi kan pas kita nonton ya udah menarik-menarik aja, mana tahu itu kayak cuman apa ya, biar menjebak gitu loh. Kayak trailer yang kurang menarik belum tentu filmnya kurang menarik. Trailer yang bagus, banyak film yang nipu. Trailernya bagus, filmnya banyak juga kayak gitu. Yeah. Jadi tidak bisa menilai hanya dalam satu trailer, satu teaser gitu. Ya oke. Okay. Jadi kesimpulannya ya ini apa namanya? Di season 2 ini bakal lebih fokus pada penyerangan si Pellegrini buat melawan balik si Diop ini gitu. Enggak tahu caranya salah satunya adalah menculik anaknya gitu kan. Yang mana di season 2 bakal Diop udah bukan menyerang doang tapi dia juga harus bertahan gitu kan, karena dia punya keluarga. Ya udah segitu aja ya dari kita bertiga. Jangan lupa subscribe channel ini dan ya, benar banget. Tunggu video-video kita berikutnya. Bye.